menuju daerah Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara. Ternyata masih berputar-putar hingga korban akhirnya mengembuskan napas terakhir. Itu masih di wilayah Teluk Betung. Teluk Betung, Bandar Lampung. Karena dalam perjalanan pun korban masih mendapatkan penganiayaan. Setelah korban mengembuskan napas terakhir, tepatnya hari Sabtu, tanggal 16 Juli tahun 2022, pukul 02 atau kurang lebih 02 atau 03, di 00 dini hari, korban sudah dipastikan tidak bernyawa. Kemudian jenazah korban dibawa menuju Kabupaten Lampung Tengah melalui rute lewat Kabupaten Prisewu, perbatasan dengan wilayah Polsek Kalirejo, lanjut ke wilayah Polsek Padang Ratu, tepatnya di Kecamatan Aratuha, dan sampailah hari Sabtu tanggal 16 Juli 2002 sekitar pukul 9 pagi, saudara TY ini minta untuk berhenti di tanggul irigasi Dusun Bedeng 3, Kampung Bumi Haji, Kecamatan Aratuha, dan membuang jenazah korban ke saluran irigasi Wais Putih, wilayah hukum Polsek Padang Ratu. Saya langsung mendapatkan perintah dari Bapak Kapolres untuk melakukan pengejaran para pelaku yang sudah teridentifikasi di Merak, Serang, Banten. Jam 6 pagi sampai di sana, kami langsung mapping dan mendapatkan 3 orang pelaku atas nama GL, kemudian TD, kemudian Haji. Setelah kami interogasi di sana, mengembang lagi terhadap tersangka lainnya, langsung kami kejar di daerah Bogor, Jawa Barat. Dari sana sekitar jam 3 siang kita mendapatkan 2 orang tersangka lainnya di sekitar terminal Cilengsi. Kita mendapatkan saudara TY. TY adalah setelah diinterogasi merupakan otak daripada pelaku, otak daripada peristiwa pembunuhan ini. Kemudian kita dapatkan JB.